يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Cuaca kita nampaknya mendung dan mungkin ke arah nak hujan. Tapi kita harapkan mudah-mudahan hujan yang turun biarlah hujan yang memberi manfaat. Ya, sebab Nabi ajar kita bila turun hujan baca doa. Allahumma sayyiban nafi'ah. Pendek aja doanya. Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah jadikan hujan yang turun hujan yang memberi manfaat. Pasal ada juga hujan yang turun yang melempok terlebih. Dia kalau sedang-sedang, ngam-ngam, patuk padan, yang bersesuaian dengan keperluan, itu dipanggil yang hujan yang kita kata rahmat. Ada pun hujan yang berlebihan, over, melampau. Kan? Melebihi daripada parah yang kita perlukan, maka itu juga disebut sebagai bala, ya, ataupun kita kata musibah yang menimpa. Jadi kita minta supaya Allah turunkan hujan yang memberi manfaat kepada kita. Kalau tak turun pun masalah pula, kan? Kemarau aja kita berumur pula, panas, terik, angin, pijuk, kan? Masa tengah memang ceramah ni kalau surah ni tak ada berekon, mulalah kita Malaysia je kan, kan? Hangat pijuk, ketiak melengah, mana tak boleh senapnya kan. Jadi bila hujan manjang pun kita mohon juga kita nakkan panas. Jadi biarlah sedang, hujan pun sedang, panas pun kita nak sedang juga, kan? Yang penting kita punya ladang sawit kita, dia punya pertumbuhannya okey, kan? Sebab harga sawit sekarang ni mahal, tiba-tiba teringat sawit. Pasal baru saya sembang tadi dengan Haji Mustafa, dia kata kami punya core business ni ialah ladang sawit. Jadi sawit pun harganya mahal. Patutlah sekarang ni bila saya nak bagi duit dekat air kau saya, dia tak nak. Oh, bila saya balik kampung ada sikit ulu-ulu kan. Lepas tu ayah saya kata, takut-takut kamu ada duit ke tu? Tanya balik. Rupanya sekarang ni dia nyongih je, duitnya banyak. Kan, ayah saya sawitnya tak ada lah. Banyak kan, 6 ekor je. Ya, tapi bila harga sawit tu mahal, dia pun tak nak duit kita. Dia yang mahal. Baik, jadi untuk hati rahmati Allah SWT, saya izinkan kalau siapa nak tidur. Ya, boleh, mengolo. Tapi jangan sampai bagi lampu, no. Ya, tidur sambil duduk je. Sambil nyanyur. Itu yang saya tengok banyak YB. Bagi petang ni banyak YB. Yang bersandur. Yang bersandur tu YB lah. Tapi tak apa, saya tak ada tu. Saya taklah kata jangan bersandung. Tak apa kalau siapa nak bersandung, lagi sedap. Kan? Kalau semua tidur lagi bagus. Saya pun boleh juga tidur sekali-kali ni kan. Baik, jadi kita dirahmati Allah SWT. Yang tadi kita dah dengar ceramah pagi tadi. Tazkirah ataupun ceramah ataupun kuliah ataupun tausiah macam-macam nama lah. Kita boleh bubuh daripada piu saya. Kemudian kita sambung dengan tadarus. Kemudian kita sambung lagi dengan tazkirah tadi. Kemudian kita solat berjemaah. Kemudian sambung lagi. Lepas ni nak sambung lagi tadarus. Jadi nak kira-kiranya hari ni jangkanya markah kita ni penuh lemah. Tak pernah lagi hari yang lain kita dapat markah sepenuh ini. Kan? Hari lain mana ada sampai 3-4 kali ceramah. Ya, hari lain mana ada sampai 3-4 kali tadarusnya hari ni. Lebih-lebih nak melampau. Ya, jadi dia cover. Dia cover untuk sebulan kemarin.
rasa-rasanya besok lusa pulak tonggeng ni semua pakai tak tadarus lagi dah. Dia ada dua, satu tadarus, satu tak ada terus. Jadi mungkin lepas ni tak ada terus. Jadi kalau isteri tanya apa abang buat masa lusa tu, oi tadarus, tiga kali tadarus. Tapi hari ni tak ada, eh tak payah. Pahala semalam pun banyak lagi. Yang pahala semalam pun tak habis ni, sebulan ni abang tak payah tadarus. Oh, cara jawab tu macam jualin. Ya, tapi tu tengah dulu tu. Ya, sebab kata Nabi sebenarnya buat sesuatu amalan tak mesti banyak pun. Ya, khairul a'mal adwaruha wa in qalla. Sebaik-baik amal yang penting dia berkekalan walaupun sedikit. Ha, walaupun kita buat tu sedikit aja. Tadi tu kira banyak dah juga. Ya, kita tadarus tadi saya tak tahu lah kumpulan lain, kumpulan saya tadi satu muka surat. Oh, jenuh juga nak tunggu macam tu kan? Kan? Ha, jadi banyak tu. Sebab Nabi kata satu huruf 10 pahala. Satu huruf 10 pahala itu kalau dikira pada bulan biasa. Kan? Pada bulan Ramadan, semua amalan dilipat gandakan. Nabi kata buat amalan sunat dapat pahala seperti amal itu wajib. Buat amal yang wajib digandakan sehingga 70 kali wajib. Ha, kalau orang merah tengok, bapak. Banyak penuh pahalanya. Ya, kalau mungkin ada orang utara sini, mungkin dia kata banyak nak mampui. Kan? Banyak penuh Allah Ta'ala nak bagi pahala kepada kita dalam bulan Ramadan. Satu huruf saja 10 dalam bulan Ramadan, tak tahulah berapa dia punya gandanya. Jadi kalau kita kirakan satu muka surat tadi, siapa yang kira gambar apa huruf dia baca tadi? Jadi tak tahulah nak ngambarkan betapa banyaknya ganjaran pahala. Cuma masalah kita ialah jika iman kita lemah, kita akan rasa berat. Ya, wa innaha, oh itu sembahyang. Sama juga lah, wa innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in. Allah sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya dia berat. Iaitu sembahyang itu akan menjadi berat, melainkan bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi kata ulama, khusyuk ini dikaitkan dengan iman. Jadi kalau pada ketika iman kita tengah mantap, tengah padu, yang tengah kuat kita punya iman, maka kita akan baca Quran, kita akan solat, kita akan buat ibadah dengan bersemangat dan bersungguh-sungguh. Tak adalah lemur. Macam tadi bagi salam jawab pun lemur. Kan? Lemur jawab pun je kan? Jadi itu menunjukkan mungkin dia tengah down gambarnya. Sekejap lagi bila baca Al-Quran, dia jadi meningkat lagi. Sebab Nabi kata iman kita ni dia yazid wa yanqus. Dia boleh bertambah dan dia boleh berkurang. Jadi harapnya biarlah iman kita ni maintain. Yang tambah-tambah kita berada di akhir zaman ini sangat memerlukan kepada iman yang mantap. Kalau tak kuat iman, maka kita akan mudah tergelincir. Apatah lagi kalau pada ketika itu keluar pula dajjal. Sebab yang kata dajjal tu dia memang dajjal. Agak-agak dah keluar ke belum dajjal? Jawapannya kata ulama belum lagi. Cuma dia punya alat-alat ataupun senjata-senjata dajjal tu memang kata dah teruk. Macam dululah bila sebelum PKP tuan-tuan banyak ceramah bersemuka. Lepas tu bila PKP banyak guna handphone, guna laptop, guna tablet, dia panggil guna gadget. Mula-mula dulu kita agak skeptikal dengan penggunaan gadget sebab kita kata ini ejen Yahudi, alat dajjal. Tapi bila datang PKP, kita tak boleh nak tolak. Tak dapat tidak, kita terpaksa menggunakan gadget. Jadi kata ulama sebenarnya, alat yang dicipta oleh Yahudi, alat yang kita katakan selama ini, ejen dajjal ni sebagai nak memosakkan kita, tetapi jika digunakan pada jalan yang baik, jalan untuk agama, maka diharuskan, dibenarkan dalam agama kita. Jadi sebenarnya bergantung kepada kita lah. Kita nak guna pada cara yang betul ataupun tidak. Abang ni dah pada tadi ambil video ke? Bukan? Oh ya, berdiri siang pula tengok. Tunggah handphone dia? Bukan? Bukan ambil video? Ambil lah. Ambil juga. Kalau ambil gambar, kapal tau. Sebab kadang-kadang tengahnya tak tahu. Kena nyorokin sikit. Baik, jadi tuan dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Tadi tu waktu 4:05. Ni baru nak start. Jadi jangkanya kalau ikut jadual pukul 3:30. Berhenti, lepas tu kita sambung tadarus sampai asar, lepas tu sampai asar free. Free apa dia panggil? Free lunch. Kan?
free ya, tak ada apa-apa program dah sampai lah waktu berbuka. Ha, jadi ceramah saya ni lebih kurang lama juga kan. Jangan nak bagi buat dia awet. Kan? Dia ceramah bulan puasa ni rasanya lama lah. Jadi lebih kurang sejam lah. Lebih kurang sejam. Dan kalau ada masa lagi berbagi, saya buka sedikit je soal jawab. Sedikit je, kalau tak ada pun lagi bagus. Dan kalau boleh tanya soalan yang susah-susah. Tanya yang susah-susah, jadi saya akan jawab wallahu a'lam. Kalau tanya soalan yang senang, saya kena jawab banyak. Dia tanya soalan yang susah, yang memang saya tak hati, saya akan jawab wallahu a'lam. Baik, jadi tuan-tuan yang kita dapat masuk ke dalam kota raja ni pun dah satu rahmat. Pasal apa? Kalau tak tahan memang serik. Oh, ini kalau rasanya 3-4 kali masuk ni, absorber kena ganti ni. Ya, kita punya apa lagi? Apakah lagi absorber lah. Apa kenapa yang kereta saya bunyi-bunyi tu, komen dia tu, drive shaft. Drive shaft ke absorber lah apalah. Padahal tuan-tuan ni saya sebenarnya malam tadi, Imam Tarawih dekat sini dengan Tazkirah malam tadi, lepas tu saya balik kan, walaupun program pagi ni tentu saya balik juga pasal saya ingat malam tadi malam Jumaat, itu saya balik rupanya malam tadi malam kami. Dia bukan pasal itu sahajalah, ada urusan sebab dah 2 hari tak balik, jadi saya balik. Jadi pagi tadi saya datang balik. Jadi kalau nak ikut kepada serik itu, saya rasa macam masuk lagi tempat ni kan. Nasib baik masuk pula siap. Kalau masuk malam, rasanya patah balik. Ya, sebab hari itu saya ceramah dekat Kuala pun dia menyakat saya. Dia kata, ustaz, berani ke balik ni? Oh, masa tu dekat Kuala Keneh, masuk dalam dapur, benteng namanya. Habis ceramah, ada makan. Tapi yang ni, lepas ceramah tak ada makan. Ya? Yang itu lepas ceramah makan, imam dia kata, ustaz, berani ke balik? Saya kata, apa ni imam tanya soalan waktu itu? Saya kata, ustaz, takkan pun aku. Kan? Lepas tu dia kata, ustaz, tadi masuk sebelum maghrib cerah lagi, ni nak balik ni gelap katanya, lampu jalan tak ada. Lepas tu kubur belah kiri katanya. Oh, lepas tu atas pokok tu nampak tak pokok besar tu, atas tu dulang suyuk gayut-gayut katanya. Udah mamak mulu omong kita ni mo. Ya, saya kata sebelum bulu ketiak mamak mamak udah tu, jangan cerita lagi lah. Saya pun bukan berani sangat. Jadi tuan-tuan yang nak ceritanya pengorbanan kita datang ke sini pada pagi ini, walaupun program ini dimaklumkan kira macam last minute dah juga. Mula-mula kata jadi bermalak, lepas tak jadi. Ada pula yang kata orang PPP, NP bukan money, no, penakut tak ke. Duduk malam ni money, duduk atas ni, tidur money lah. Oi, semua tak jawab ni. Besok ni kan, memang bukan mandi sangat tu katanya, sahaja menyakat je pada bukan ada apa-apa, kadang-kadang perasaan kita saja. Tambah-tambah pula lagi kita dengar cerita dalam bulan Ramadan ni setan kena ikat. Tapi ada orang tanya, betul ke setan kena ikat ustaz? Sebab saya tengok ramai yang menyetan. Pasal apa pula setan kena ikat kalau ramai yang menyetan? Itu yang pelik tu. Kata ulama macam Tuan Haji Mustafa sebut tadi, Haji Mustafa, Haji Mustafa sebut tadi, yang kata setan ni ada dua maksud kata ulama. Yang pertama memang betul-betul kena ikat. Memang betul-betul dia kena ikat. Yang kata setan ni dia makhluk halus, diciptakan daripada api. Jadi dia kena ikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu tak payah tanyalah ikat di cara macam mana. Allah Taala boleh saja nak melakukan apa kehendaknya, sebab itu juga adalah makhluk dia. Jadi dia kena ikat. Itu kata pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua kata sebenarnya dia tak kena ikat, dia cuma menjadi lemah. Dalam bulan Ramadan ni setan tak kena ikat tapi dia jadi lemah. Kenapa dia lemah? Sebab dia punya geng dia lemah. Siapakah yang menjadi geng setan selama ini? Kata ulama ialah nafsu. Selama hari ini yang menjadikan setan tu dia punya operasi, modus operandi dia menjadi jadi dia kerana nafsu kita ni gemuk, nafsu kita dia, nafsu kita ni buat. Dan kenapa nafsu kita jadi gemuk, dia dan buat? Kerana makan. Punca makanlah yang menyebabkan nafsu kita ni jadi gemuk, dia dan dia buat. Maka sebab itu setan menjadi agresif pada bulan selain Ramadan. Bila bulan Ramadan nafsu kita lemah, maka setan pun menjadi lemah.
Maka sebab itu kita tengok ada juga maksiat tetapi kurang semangat nak buat maksiat tu, dia jadi kurang. Ya, kalau selama hari ni mata kita tu pergi ke mata pekain pun tu tengok amoi tu terbiok, kali ini kita tengok amoi, mata kita tu tak berapa nak terbiok, pasal mata kita kelemayu, ngantuk je kan. Ya, mata kita dah berapa petang-petang saya tengok pun ada yang dah tunduk dah kan. Tu dekat-dekat dah tu mata dah saya pet macam jepun tu. Tak lama lah tu, dah tinggal saya ceramah orang-orang tu. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setan menjadi lemah ataupun setan kena ikat di dalam bulan Ramadan. Sepatutnya pada bulan inilah kita nak pulut melakukan amal ibadah. Tapi apakah daya? Yang kata manusia ni dia ada sifat kemanusiaannya yang pada ketika-ketika tertentu dia akan jadi letih dan dia akan menjadi susut dia punya prestasi ibadah dia. Terutama sekali pada waktu petang. Sebab itulah kenapa Nabi di antara sunnah baginda ialah tidur pada waktu tengah hari. Jadi program kita pada hari ini saya tengok dalam jadual tak ada dimasukkan tidur. Jadi lepas ini kalau program ke mana-mana, penganjur kena masukkan setengah jam paling kurang ataupun satu jam tulis itu mengolong tidur. Pasal apa? Sebab itu sunnah. Yang namanya qailullah, tidur sebentar. Bila kita tak tidur sebentar, tak tidur sekejap, maka petang-petang kita akan menjadi lemah dan prestasi kerja kita pun akan menurun. Maka sebab itu kalau kita pergi ke pejabat-pejabat, pejabat kerajaan ke pejabat-pejabat mana ke, saya tak mengatakan sesuatu, dulu saya pun kerja pejabat agama juga. Maka sebab itu kita tengok masuk-masuk pejabat mana pergi orang yang dah lembu. Dah tak pandang, rupanya tengok orang meja. Dia memang tengah mengolong bawah meja. Jadi itu menunjukkan dah ngantuk ke penuh, dah tak tahan, terpaksa tidur juga. Kalau tak tidur, nanti belah otak kita akan menjadi lemah. Bila menjadi lemah, mulalah kalau kita nak ambil klien pun, kalau ada customer datang pun, kita layan tak layan, kita jadi macam nak marah, macam nak mengamuk. Jadi sebab itu kena ada dimasukkan juga lah agenda tidur. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang kata Islam ni dia satu agama yang syamil, kamil, lengkap dan sempurna. Petang ini sebenarnya tajuk yang dibagi kepada saya ialah Ramadan dan keluarga. Ramadan dan keluarga. Kalau kita nak kaitkan cerita macam kita punya program tadi, program apa kenapa tadi tu? Tadarus. Kalau katalah kita tak bertadarus di masjid ataupun di surau ataupun di pejabat, kita sepatutnya bertadarus bersama dengan keluarga kita di rumah. Suami kena ajak isterinya tadarus sama-sama. Pasal apa tadarus? Sebab tadarus ni ialah menyemak bacaan kita. Selama hari ini kita perasan kita baca betul, rupanya baca kita tak betul. Langgur dia punya tajwid dia. Sebab Nabi sebut dalam dalam hadis, kam min qari'in laisa lahu min qira'atihi wal qur'an yal'anu. Ada ramai orang baca Al-Quran tetapi tidak mendapat pahala daripada bacaannya, sebaliknya dilaknat oleh Al-Quran. Antaranya kata ulama dua sebab besar. Yang pertama kerana baca Al-Quran tak betul dia punya hukum tajwid. Yang kedua ialah kerana dia tidak mengamalkan ajaran Al-Quran yang dibacanya. Itu dua sebab utama kenapa dilaknat oleh Al-Quran. Tapi satu daripadanya ialah kerana baca Al-Quran tak betul. Rupanya tuan-tuan ni kalau kita baca tak betul, tak dapat pahala, sebaliknya dilaknat oleh Al-Quran. Sedangkan kita baca Al-Quran nak dapat pahala. Sebab kata Tuan Haji Mustafa tadi, nanti di hari akhirat siapa yang nak tolong kita? Al-Quran yang akan datang memberi syafaat kepada kita. Bukannya WhatsApp, bukannya Facebook, bukannya bahan-bahan bacaan yang lain. Bahan utama yang akan memberi syafaat kepada kita ialah namanya Al-Quran. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, memang sebab itu ketika tadarus kita kena ada seorang yang tukang semak, seorang lagi baca. Kemudian yang baca pula semak, yang semak tadi pula baca. Dia gilio-gilio. Semak menyemak itu maknanya tadarus, ataupun dalam arti kata yang lain iaitulah belajar Al-Quran. Tapi syaratnya orang yang menyemak tu kenalah cerdik, kenalah pandai, kenalah mahir. Ini kita baca innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sampai habis satu muka surat, diam aja.
Kita pun tanya, betul ke? Betul. Tak ada salah? Tak ada. Rupanya dia tak hati. Macam mana dia nak tegur? Ha, lepas tu pula, bila dia pula baca, kita pun senap aja. Betul ke? Betul. Tak ada salah? Tak ada. Ha, dia kena ada seorang yang mahir. Barulah namanya Tadarus Semak Penyemak. Asalnya sunnah Tadarus ini ialah Nabi Muhammad dengan Malaikat Jibril. Ha, tapi tuan-tuan tak boleh pula. Eh? Jangan pula lepas ni ada yang Tadarus sorang-sorang. Bila kita kata, eh masuklah dalam grup ni, tak apa tak apa. Eh, kita tak Tadarus ke? Eh tak Tadarus. Dengan siapa? Dengan Malaikat Jibril. Ya, dia kata teman Tadarus dengan Malaikat Jibril. Maknanya kalau adalah kawan kita jawab macam tu, maknanya tak apa. Tiga kali Jumaat dia. Itu tanda-tanda nak mati dah tu. Ya, sebab dia kata dia bertadarus dengan Malaikat Jibril. Hanya senya yang bertadarus dengan Malaikat Jibril ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan tuan-tuan ya, kata ulama kalau Nabi pun bertadarus menyemak bacaannya, apatah lagi kita yang bukan Nabi. Lebih-lebih lagi kita kena menyemak bacaan. Ha, cumanya tuan-tuan ada sedikit info tentang bacaan Al-Quran ni. Ya, tadi adalah grup saya tanya kan. Apa ni, kita sebenarnya membaca Al-Quran dengan wajah, dengan satu cara bacaan yang dipanggil daripada anak murid yang bernama Hafs. Tok gurunya nama Asim. Dia kalau ikutkan ada berapa orang tok guru dalam bidang Al-Quran ini? Ada 14. Ada 10 orang guru yang mutawatir, ada 4 orang lagi syas. Syas ni diragui sedikit dia punya bacaan ni. Tapi ada 10 imam kalau ikutkan Ummul. Oh, macam-macam nama lah, Susi. Ha, tu yang ada saya baca tadi, satu surah. Ya, itu namanya bacaan daripada Susi. Ha, bunyi macam orang parik. Waqtuha wal-layli idha saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qale walal-akhiratu khayrun laka minal ula. Oh, kita kata orang parik dia ni. Nah, itu ada satu wajah ataupun satu cara bacaan. Ha, jadi tuan-tuan, yang kita baca itu tadi adalah salah satu daripada cara bacaan. Ha, kita kata standard lah di Malaysia ataupun di Nusantara ni, lebih kurang begitulah bunyinya. Tapi nanti kalau kita pergi ke luar negara, kita dengar pelik sedikit imamnya membaca. Ya, ketika membaca surah Al-Fatihah misalnya, imamnya baca Siratal ladina an'amta alaihim. Ha, kita sirat dia sirat. Siratal ladina an'amta alaihim. Dia inu ada huruf. Ha, jadi pelik sedikit bunyi ni, itu bukan salah. Itu pun betul juga dia punya cara bacaannya. Ha, jadi tuan-tuan dirahmati Allah SWT, kita semak menyemak bacaan kita dengan pasangan kita. Ya? Semak menyemak bacaan kita dengan anak kita. Ha, walaupun kita ayah, tidak salah kalau kita nak suruh anak kita semak. Sebab anak kita tu sekolah tahfiz. Ha, hari ni ramai orang hantar anak di sekolah tahfiz walaupun ayahnya tak habis. Kan, banyak di kalangan kita ni tuan-tuan ni, kalau nak cerita zaman zaman jahiliyah kita dulu memang teruklah. Kan, dengan baca pun dengan baca Quran pun tak khatam, kemudian dengan baca pun tak apa nak betul. Tetapi keinginan kita supaya ada keluarga ataupun waris ataupun keturunan kita yang pandai membaca Al-Quran, yang hafiz Al-Quran, itu sangat-sangatlah tinggi. Jadi kita pun hantar wakil salah seorang daripada anak kita untuk pergi belajar ataupun menghafaz Al-Quran. Maka sebab itu kita punya trademark, ya, kalau di negeri Perak ni, ya, Mahathafiz Al-Quran Wal-Qira'an negeri Perak, dia punya tagline dia, satu keluarga, satu hafiz. Ha, sekumpulannya ada seorang hafiz daripada kalangan keluarga kita. Cuma ya tuan-tuan ni, jangan salah niat. Sebab saya pernah jumpa seorang artis. Ha, dia rambutnya free hair, memang tak pakai tudung, mengobar macam rambutnya. Tak adalah macam hantu kat rumah, tapi okey sikit lah. Dekat-dekat dengan macam hantu kat rumah rambutnya, kan? Lepas tu pula, anak dia dihantar sekolah tahfiz. Jadi saya pun tanya, kau pasal saya dah selalu jumpa dah masa kan, Kak kalau pakai tudung kan, hari tu kak datang saya tengok kak pakai tudung. Ada satu program tu kak pakai tudung, lawa kak macam Arab, macam minah Arab. Dia tu Ustaz, ngasih Ustaz gitu ni kan. Masih aja, kak lepas ni pakai tudung kan, saya dah puji lah, kak pakai tudung lawa kan. Tapi Ustaz, tapi apa dia, tapi apa kak? Tapi ayah tu anak saya sekolah tapi apa kena mengena je? Kak pakai tudung, anak tu tapi apa kena mengena je? Dia kata sekolah-kolahnya nanti kalau saya kena bakar, kan anak saya datang, dia kena nolong saya ke tu?
ada kopi itu jawab ni. Kan? Nanti yang saya hantar anak saya sekolah tahfiz. Sekolah-sekolahnya kalau saya kena bakar itu ya. Anak saya datang adalah sejuk sikit gitu. Mana boleh jawab kopi itu tuan ya. Sepatutnya kalau anak kita dihantar ke sekolah agama, anak kita dihantar ke sekolah tahfiz, maka lebih-lebih lagi kita sebagai ibu apa kena menunjukkan contoh, teladan, akhlak yang baik. Paling tidak pun sekolah-sekolahnya kita malu dengan anak kita bila hantar anak kita ke sekolah, kita pakailah tudung. Ini kadang-kadang memang muka tak malu langsung. Ni hantar anak ke sekolah dengan rambut korban macam tu kat lima tu. Ya, sekolah-sekolahnya malu lah sikit bila time hantar anak. Yang pakai lah dulu. Namun begitu seelok-eloknya pakai lah terus. Macam Nilofor. Tiba-tiba sebut Nilofor. Masa dah tak dapat, dulu ada juga cara-cara. Ngayat dia tapi dah kawan saya Piuri sebelah habis. Dia masa tahun 2014 tu tuan dia, saya masuk adalah rancangan meletup tu. Tapi tuan-tuan tak tengok meletup kan, selalu tengok macam perbedaan je kan. Dan saya adalah masuk meletup, ada sekali tu. Rupanya hari pertama saya masuk tu, hari itulah Nilofa pakai tudung. Dia kata hari itu tak, kalau tuan-tuan tengok balik, meletup 2014. Hari pertama Ramadan, itulah hari pertama dia berhijab. Jadi sebelum tu, sebelum live tu, adalah sembah-sembah. Saya kata Lofa, kami nama selalu panggil Lofa je. Dia panggil saya pun macam Abang Yoh je tu lah. Saya kata Lofa, macam mana yang boleh tegak nak pakai tudung tu? Dia kata mungkin dah sampai masa lah, sampai gayung apa semua. Tapi, dia kata ada tapi. Tapi sebenarnya dalam hati saya ni adalah juga rasa macam takut-takut, bimbang, risau. Kot lepas pakai tudung ni nanti tak dapat jemputan lagi jadi pengacara, tak dapat berlakon, tak ada job lah istilahnya. Tiba-tiba pula saya masa tu entah macam mana mungkin nampak orang lawa ni kita pun jadi pancing ngayak dan juga ya. Tiba-tiba dia macam spontan tau, Lofa, biarlah semua orang kata Lofa pakai tudung tak lawa. Sebab dia kata ada orang pakai, ada kawan-kawan dia kata, kenapa you berhijab? Sebab tak cantik tau, you free hair lagi cantik. Biarlah semua orang kata Lofa tak lawa, tetapi yang penting Allah kata Lofa lawa. Sebab kita nak cari redha Allah. Apalah artinya jika semua orang puji Lofa lawa, Lofa lawa, tetapi Allah murka kepada Lofa? Tidak ada artinya kehidupan ini Lofa. Masya Allah, cahaya Lofa masa tu. Saya ingat yang ini dapat lah, apa tak dapat. Sebab niat tu pun tak betul. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa nak cakap tu ya? Teringat Lofa dah. Kau nak mengandung apa nak ke dah? Apa tadi ya? Lupa dah cerita apa ya? Lambat pula dah hijab tu. Cerita apa tadi? Cerita tak ada harus. Cerita tak ada. Kita jangan berasa malu. Kita bertadarus dengan anak kita sebab anak kita lagi mahir Al-Quran daripada kita. Tapi ada pula seorang kak yang lain pula cerita, dia kata, "Ustaz, saya rasa sejuk hati." Kenapa kak? Kak letak air batu ke? Bukan. Semenjak saya hantar anak saya sekolah malam, muka anak saya bercahaya gitu. Saya sejuk tengoknya. Alhamdulillah, syukur Ustaz. Kan? Masa tu pukul 12 saya tengok bilik kan, tengok muka anak saya bercahaya. Ini berkat daripada Al-Quran tadi, muka dia jadi bercahaya. Kan? Kemudian pukul 10 saya ngintil lagi, tengok cahayanya masih lagi. Ada bercahaya lagi mukanya Ustaz. Tengok pukul 3 sekarang, saya tengok kuat, makin kuat cahayanya Ustaz. Masa dekat nak bersahur saya nak gerak dia, dia dah masuk dalam gerbok tapi cahayanya keluar lagi. Ya Allah. Saya pun pergi dekat-dekat, saya selak rupanya, rupanya cahaya handphone. Rupanya anak saya walaupun ditahfiz Ustaz, tapi balik rumah dia kaduk main Mobile Legend PUBG ni. Kan? Lawan pula dengan bapak dia pun bukan diri pun juga. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah SWT, dah hujan lah. Tapi tak apa lagi, kita duduk dalam ni kan, bukan dengan cuaca pun ya. Okey, kita sambung lagi. Baik, jadi tuan-tuan, yang dikatakan dengan Ramadan dan keluarga itu satu contohnya, iaitulah bertadarus dengan ahli keluarga kita. Semula-mulanya kita nak khatamkan
satu juzuk, bukan satu juzuk, 30 juzuk bersamaan dengan satu Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Tapi ada orang hilang. Dia kata, ustaz, saya dah khatam lah. Cepatnya. Saya baca 3 kul. Saya baca 3 kali ya, suratul ikhlas. Sebab dalam hadis, Nabi kata, barang siapa membaca 3 kali suratul ikhlas, dia punya pahalanya menyamai satu Al-Quran. Jadi dia baca 3 kul dua Allah, 3 kali kul dua Allah, dia kata dah khatam Al-Quran. Itu ngelak namanya. Ya, jadi yang dikatakan khatam Al-Quran itu mestilah membaca daripada surah Al-Fatihah sehinggalah surah An-Nas. Jumlah kesemuanya ada 114 surah. Mesti kalau boleh dihabiskan di dalam bulan Ramadan. Namun itu, jika tak habis, yang pasal kita ni tuan-tuan mengikut kadar kelajuan masing-masing. Sebab setiap orang tak sama dia punya tahap speed dia. Ya, tadi saya daripada Taiping nak datang ke sini, tengok-tengok jam, sudah dia kata lambat sampai ni. Rupanya ada polis trafik kan, buat roadblock. Jadi bila sampai dekat polis tu, dia tengok dalam senarai tu, ini bawa berlambat jalan. Siapa yang bawa laju je, lebih daripada had kelajuan, yang itu dia kena tahan. Tapi padahal pun kita tengok kereta yang kena tahan tadi, Volkswagen, BMW kan, kereta-kereta, mesti kereta-kereta yang baju-baju lah. Kita naik kereta biasa-biasa je memang tak lebih daripada 110. Rupanya bacaan Al-Quran pun dia ada had kelajuan dia. Yang pertama sekali kata ulama, had kelajuan membaca Al-Quran namanya tahqiq. Tahqiq ialah baca merangkak-rangkak sebiji-sebiji. Macam tadi lah dalam ramai-ramai, tak semua lancar. Bila sebut lancar tu di Perak, okey lah orang faham. Lancar. Kan, saya ceramah tempat lain, saya sebut lancar ni. Ustaz mencabut cuma tu. Maksud saya lancar, kena buta. Jadi kalau yang baca sebiji-sebiji, itu bagi orang yang baru nak belajar Al-Quran, baca seketul-seketul. Tapi rupanya Nabi ni, dia tahu umat ini ada jenis yang baca lembab, lambat, terbenok-benok. Lepas tu pula baru nak belajar bertatib. Nabi kata apa dia? Falahu ajran. Barang siapa yang membaca Al-Quran bitaqtiun, membaca secara merangkak-rangkak, terkedik-kedik, falahu ajran. Nabi kata baginya dua pahala. Bayangkan tuan-tuan, orang yang baca merangkak, terkedik-kedik, terbenok-benok ni dapat dua pahala. Yang pertama, pahala usahanya nak membaca Al-Quran. Dan yang kedua, pahala bagi setiap huruf Al-Quran yang dibaca ni. Maknanya nak cerita, orang baca lembab pun, baca merangkak pun, baca sebiji-sebiji pun, pahalanya tetap banyak. Apatah lagi kalau orang itu lancar. Baik, kemudian naik kepada tingkatan nama dia tartil. Tartil ni tuan-tuan, kita kuesti, ini orang dah teru. Dan bacaan yang paling baik sekali ketika membaca Al-Quran, kata Allah, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan bacaan tartil. Malaikat Jibril membaca Al-Quran dengan tartil, Nabi Muhammad membaca dengan tartil. Dan begitulah bacaan orang yang mahir Al-Quran, dipanggil bacaannya tartil. Apakah bacaan tartil? Iaitu bacaannya lancar, fasahahnya. Bila kita baca Al-Quran, kita punya slang tu kena sebut slang apa? Apa nama slangnya? Slangnya slang Arab lah. Bilughatil Arab, dengan lahjah Arab. Tapi tadi kalau kita dengar kawan-kawan kita baca, termasuklah saya, bukan saya nak kata saya punya slang tu Arab, tetapi nak ceritanya ada yang bunyi slang Melayu. Kalau yang buka mulut besar tu, wa ma arsalna ilaika, itu Melayu tu. Tapi kalau Arab, dia ada sedikit, dia panggil sengit. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia panggil apa bacaan tu ya? Imalah, dia macam sengit sedikit dia punya ni. Dia tak ada buka wa ma wajah. Tu Melayu wa wajah, wa wajah. Ada seorang pak cik baca wa wajah, wa wajah. Ustaz yang ajar tu pak cik, orang dah tak pakai wajah. Ya, bawa wajah kan. Betul, ada seorang mak cik pula, wa walamma, wa walamma, wa walamma. Ustaz tu dah terang berapa lama mak cik, berapa lama nak walamma, walamma kan. Tapi slang macam tu bunyi Melayu.
Yang dikatakan biluhunil Arab, dengan lahja Arab, kerana Al-Quran turunnya dalam bahasa Arab kepada bangsa Arab pada asalnya. Asalnya turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad yang berbangsa Arab, dan kepada umat Nabi Muhammad yang berada pada ketika itu ialah daripada kalangan bangsa Arab. Jadi sebaiknya membaca Al-Quran dengan lahja Arab. Kemudian apa lagi? Tadi lancar biluhunil Arab, kemudian bertajwid. Sebab itu tuan-tuan, kata ulama, hukum membaca Al-Quran dengan tajwid wajib. Hukum belajar tajwid sunat. Kan? Macam mana tu? Maknanya kalau kita tak nak belajar tajwid, tak apa. Yeah? Tapi rugi. Sebab maksud sunat ialah elok, baik, mendapat pahala. Kalau ditinggalkan, rugi. Bukan kata kalau ditinggalkan belajar tajwid ni tak ada apa-apa, dia rugi. Tapi ketika membaca Al-Quran, wajib bertajwid. Persoalannya macam mana kita nak baca bertajwid kalau kita tak belajar? Sebab ada orang yang tak reti tajwid tapi dia baca bertajwid. Tuan-tuan biasa dengar tak? Orang ni kalau ditanya dia ni apa hukumnya? Entah ini, entah nun mati bertemu alif, entah nun mati bertemu ya, entah kan? Ni yang panjang melengkung macam ular ni, ni alif pada satu kalimah jumpa dengan hamzah pada kalimah yang lain. Ini apa hukumnya? Entah. Yang kita baca panjang walabdallin, enam harkat tu apa hukumnya? Entah. Tapi bila suruh dia baca, dia baca dengan bertajwid. Jadi yang wajibnya ialah membaca Al-Quran dengan bertajwid. Adapun belajar tajwid tidak wajib. Tapi sebaiknya belajarlah tajwid, barulah kita boleh membaca Al-Quran dengan bertajwid. Sebab ada juga orang belajar tajwid tetapi bila baca Al-Quran tak bertajwid. Itu yang dilaknat oleh Al-Quran. Kemudian satu lagi kata ulama, lancar dengan lahja Arab bertajwid dengan berlagu. Dalam hadis Nabi kata laisa minna man lam yatawanna bil Quran, bukan daripada kalangan kami orang yang tidak melagukan Al-Quran. Sebenarnya Al-Quran ini ada lagu. Dikatakan Nabi Muhammad ketika menjadi imam membaca Fatihah, Nabi membaca dengan lagu Jihadkah. Tapi saya nak tunjuk, saya pun tak apa nak pandai. Dia ada orang yang kaki lagu, tapi nama lagunya Jihadkah. Ada lagu Nahawan, ada lagu Ras, ada lagu Bayati. Biasa kalau Qori tu permulaannya Bayati, penutupnya pun Bayati. Dia ada lagu-lagu. Kalau Nabi Daud AS dia baca dengan lagu apa? Saya lupa. Kalau Ustaz Ratiz lalu cerita, Nabi Daud ketika membaca kitab Zabur, dia baca dengan lagu, lagu apa tak boleh lupa. Tapi ketika dia membaca kitab Zabur dengan lagu berkenaan, burung yang sedang terbang berhenti, break emergency. Burung berhenti pasal sedap berbenuh Nabi Daud ketika membaca Zabur. Macam kita pula, burung tu tengah elok tinggi, elok kita baca untuk apa pula tu? Betapa teruk je lagu yang kita baca tu, sakit telinga burung. Jadi umpamanya gitulah, maka kita kena baca Al-Quran dengan berlagu. Terutamanya, sebaik-baiknya kepada imam. Siapa yang dilantik menjadi imam selain daripada dipanggil qari, mahir membaca Al-Quran, maka termasuklah di antara mahir membaca Al-Quran itu ialah membaca dengan berlagu. Supaya kita jemaah di belakang ni bila imam baca berlagu, tambah-tambah kalau solat tarawih. Tapi tuan-tuan, saya tengok fenomena solat tarawih dalam musim sekarang ni agak menurut dia punya prestasi dia daripada tahun sebelum PKP. Malam pertama pergi, saya tengok penuh, melempar. Kita jangkakan mungkin malam keempat, kelima, malam ketujuh, seminggu. Lepas itu baru susut. Rupanya malam kedua dah susut. Saya tak pastilah di tempat tuan-tuan macam mana. Di tempat saya lah. Saya pergi malam kedua tu, tengok-tengok dah separuh ke dalam dah. Betapa cepatnya susut. Selalu kita kata, adalah seminggu gambarnya, lepas itu barulah dia susut. Surut. Dia punya jemaahnya, tapi ini masuk malam kedua dah surut. Rupa-rupanya tuan-tuan ni dalam satu kajian. Dalam satu kajian. Tapi bila masa buat kajian ni tak. Tapi nak ceritanya, mereka lah sembang-sembang kena kopi. Mereka kata mana hijau ni ustaz. Mereka dah pergi shopping awal lah. Kenapa awal nak shoppingnya? Biasa shopping hujung Ramadan. Sebab ialah weekend, weekend SP dah keluar.
kan? Kemudian dengan macam-macam duit dah dapat, maka dah ramai orang shopping awet. Ya, baru ni saya ada teater Labuan Mak Daru. Tuan-tuan ada ke tengok teater Labuan Mak Daru dekat RTM? Kalau dekat radio tu dia ada sketsa dia setiap hari pukul berapa tau. Baru ni di teater kan. Jadi dia jemput saya sebagai cameo lah jemputan. Jadi ada satu scene tu, bila saya nak salam, masa tu persembahan tu 1 April. Ya, saya nak salam dengan Apit Wan Depo. Assalamualaikum. Apit tu bagi salam kat saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lepas tu dia ulur tangan. Saya kata, boleh salam ke? Aku dah tak boleh. KDPSP boleh pun. Maknanya, yalah hari tu dah, itu dah masuk Ramadan tu dulu. Jadi nak ceritanya masa minggu tu lah. Ya, bila mana ya, orang dah berkurangan. Padahal awal lagi. Jadi di sini menunjukkan prestasi ibadah nampaknya makin menyusut sepatutnya. Ya, inilah bulan Ramadan yang perlu kita rebut. Sebab apa? Sebab dah 2 tahun. Ya, 2 tahun kita tersadir dekat rumah jadi imam. Tapi bagus juga lah jadi imam kan. Cumanya ada orang kata, ustaz saya kalau boleh nak macam tahun lepas juga. Apa dia? Masjid tutup kalau boleh. Kan? Tak ada lagi masjid kata. Tapi itulah tahun ni kerajaan kata dah endemik buka balik. Kalau boleh saya nak macam 2 tahun lepas tutup kata. Kan, itu tak tahulah apa dia punya fikir dia kan. Dia gemuk, dia kata kalau boleh masjid tutup lagi bagus. Tak payah pergi masjid. Jadi tuan-tuan dia tak tahulah. Ya, yang kata bulan Ramadan ni dia datang dengan membawa berbagai-bagai tawaran istimewa kepada kita. Ya, ada satu analogi yang dibuat oleh seorang penceramah. Ya, dia kata kalau tetamu datang ke rumah kita, biasa datang melenggang. Dan kita sebagai tetamu kena raikan. Kita sebagai tetamu pula. Kita sebagai tuan rumah, kita kena raikan tetamu. Contohlah tuan-tuan ni, adik-adik kita datang rumah. Kata Nabi, 3 hari, 3 malam kita kena jamu tetamu yang datang ke rumah kita dengan makanan yang paling sedap yang ada di rumah kita. Kita pun tengok dalam peti air ada kambing, keluar kambing. Kan? Tengok dalam peti air ada arnab, keluarkan arnab. Rusa, keluarkan rusa. Apa yang paling sedap, keluarkan. Jamu dia makan, bagi dia terkedawa. Kan? 3 hari, 3 malam. Lepas tu kalau katalah tetamu tu hari keempat ada lagi, congok lagi tak balik. Kita pun tunjuk dia, depan tu ada restoran ya. Ni dah hari keempat dah ni. Kalau faham-faham tak faham sudah kata. Kan? Tapi maksudnya Nabi nak kabur, kita kena raikan tetamu 3 hari 3 malam, jamu dia makan sedap, sediakan dia tempat tidur. Tapi yang kata Ramadan, dia juga tetamu. Tetapi dia tetamu yang istimewa. Kerana dia tak datang melenggang, dia datang pula bawa macam-macam. Macam kita lah tuan-tuan ni kalau pergi rumah adik-adik, bawa lah buah tangan. Sekurang-kurangnya adalah satu jenis, buah orange kan, buah apple kan, adalah satu jenis, jangan melenggang saja. Kan, seelok-eloknya begitulah. Tapi kalau katalah kita datang melenggang, Nabi menyuruh tuan rumah yang meraihkan tetamu. Ya, ada satu pula penceramah ni, dia kata kalau boleh bila pergi rumah adik-adik, rumah kawan-kawan, jangan bagi tahu last minute, itu pun menyusahkan juga. Ya, datang pula tengah hari. Waalaikumsalam. Ya. Amir. Ni aku ni, Amir. Ni, yuk. Kenapa yuk? Aku datang rumah ni, nak tinggal ni. Kat mana? Bila besok ke? Tak. 5 minit ni. Apa 5 minit lagi baru kabur? Kan? Masa tu tengah hari. Lepas tu kita kata, kamu tak payahlah susah, tak payah masak. Beli je KFC, family market. Aku tak kisah pun. Ya, dah lah sampainya. Dah dekat. Lepas tu suruh pula kawan tu beli KFC family bucket. Dah kawan tu tengah train tu. Jadi adab kita datang tu macam tak apa nak kena. Menyusahkan tu rumah. Datang tu pula waktunya tengah hari. Itu di antara waktu yang tak apa nak sesuai. Tapi kalau nak datang, kata ulama kena kabur awet-awet supaya tu rumah boleh ada persediaan. Jadi Ramadan diibaratkan seperti tetamu yang datang membawa macam-macam. Iaitu apa dia? Di antaranya Ramadan datang bawa kepada kita namanya sahur. Yang ini nak kaitkan dengan keluarga. Ya? Apa dia? Pagi tadi kita bangun sahur. Ya? Siapa yang biasanya gerak? Suami gerak isteri ke? Isteri gerak suami? Selalu siapa gerak siapa? Suami gerak isteri. Apa yang saya tengok tu memang sejuk hati kan? Payah nak jumpa tu mungkin ada di SNDC je, suami-suami yang solek ramai yang menggerakkan isteri kita kan. Orang perempuan betul tak? Suami-suami banyak gerak isteri kan. Dia pun ngelit lah. Buat kan tu ngelit. Siap ada jepit lagi. Jadi terpulang lah pada keluarga masing-masing. Ada yang tak kisah
Ya, ada isteri-isteri yang memang cukup sabuk bila menggerakkan suami dia. Bang, bangun lah bang. Bang, bangun lah bang. Bunyi lembu. Kan, dia pun datang balik 10 minit kemudian. Bang, bangun lah bang. Mengkampir pula. Kan, bang, bangun lah bang. Macam-macam bunyi. Ya, tapi tak bangun-bangun lagi. Jenuh. Ha, tapi si isteri ni kena sabuk. Ya, kalau tak sabuk, mungkin dah dijumpuhnya ayuk. Ataupun satu lagi, dia akan mengeluarkan kata-kata yang besar. Ha, pernah ada satu cerita ni tuan-tuan ni, isteri ni dah tak sabuk kan, suami tarik selimut, memang padahal pun suami ni kan, dia tarik selimut, azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan pula macam kat Mekah lah kan. Lepas tu isteri tu, bang, bang, bangun, dah azan lah. Suami dia tarik selimut. Ya, isteri dia, bang, abang tarik dia selimut, saya dengar. Ha, tak tahu dengar tu daripada mana asas ataupun sumber ayat tu. Saya dengar orang yang tidur masa waktu dah masuk, tarik pula selimut, selimut dah bertukar jadi kulit babi. Oh, isteri cakap macam tu. Suaminya pula rupanya kata apa? Babi pun babi lah. Janji aku nak tidur, ya itu memang hati dah hitam. Ya, isterinya ingat pun sebut babi tu melompat bangun. Rupanya lagi gemuk dia tidur. Babi pun babi lah katanya. Janji aku nak tidur. Ha, jadi tuan-tuan ya, isteri gelak suami ke, suami gelak isteri ke, tapi pastikan jangan kita terlepas daripada bersahur. Ha, melainkan kalau kita memang tertidur, tak sedar. Ini juga di antara kita kata satu, ya satu, apa ni, kita kata satu bentuk tarbiyah pendidikan yang diberikan oleh Ramadan kepada kita, menjadikan bulan Ramadan itu mengeratkan lagi hubungan di antara suami dan isteri. Isteri kelak suami, suami kelak isteri. Mungkin ada cara masing-masing. Ya, ada yang tarik saipun, ada yang tarik bubiju, ya, ada yang tarik bulu ketiak nak bagi pasangan dia bangun. Ikut apa dia punya swiss dia. Ya, masing-masing pasangan dia dah tahu apa swiss pasangan dia. Jadi tuan-tuan ni jangan terlepas daripada bangun sahur. Nabi kata kalau tidak makan apa-apa, sekurang-kurangnya minumlah seteguk air. Tapi kalau yang paling baik sekali, kalau ikut sunnah, makan kurma dengan air kosong, sama je. Berbuka ke bersahur. Cuma ada perbezaan. Ni siapa boleh jawab ni, saya rasa macam nak bagi hadiah. Tapi sebenarnya saya punya produk semua dah habis kena borong. Ya, kalau tidak saya bagi hadiah. Siapa tahu, waktu berbuka, Nabi makan kurma. Waktu bersahur pun Nabi makan kurma. Tapi bila sebut kurma, kita ingat dalam kepala kita ni semua jenis kurma sama aja. Sebenarnya tak sama. Ya, kurma ni yang membezakan bukan kata ini kurma Yusuf Tayyib Tahir. Ini kurma mana lagi. Itu nama syarikat, tapi jenis-jenis kurma. Ada juga kurma dari segi dia punya nama-nama dia, Ajwa, Mariami, Sugai, kurma Anbar, kurma apa lagi. Itu perbezaan dari segi jenis kurma. Tapi dari segi dia punya, kita panggil apa ya? Kalau sawit apa ya? Kalau muda, masak dengan tua. Ada beza tak nama dia? Rupanya tuan-tuan dia, kurma ni ada dipanggil balah kurma muda. Kurma yang nak kata daripada putih nak ke muda tu, dia panggil balah. Kemudian kurma yang hampir masak, muda daripada muda nak ke masak, itu dia panggil rutab. Kurma kering, kurma yang masak sepenuhnya dia panggil tamar. Rupanya Nabi berbuka lain jenis kurmanya, bersahur lain jenis kurmanya. Siapa tahu Nabi ketika berbuka Nabi makan rutab ke tamar ke balah. Rutab muda nak kemasak, kalau tamar kurma masak sepenuhnya, kurma kering, ya, kalau balah itu kurma muda. Nabi ketika berbuka makan apa? Rutab ke tamar ke balah? Ya. Siapa boleh jawab? Angkat tangan. Saya nak bagi dia hadiah. Dalam kereta ada lagi limau. Tadi saya baru beli limau. Jadi boleh lah saya bagi hadiah. Oren ni bukan biasa-biasa. Ini oren daripada Spanyol. Sekarang ni tengah musim oren Spanyol. Okey, siapa nak jawab? Nabi makan kurma jenis apa ketika berbuka? Nampaknya tak ada yang jawab. Nampaknya selamat hadiah aku. Ada? Akak-akak ada nak jawab? Yusuf Tayu? Kan? Kak apa? Tamar ke? Rutab ke? Tamar? Kurma kering?
ataupun kurma masak. Akad hari apa kak? Ya akad, nama-nama kak. Hamidah. Akak yakin dengan jawapan akak tu? Yakin? Cakap saya kunci jawapan saya. Tak nak kunci lagi ya? Okey, akak tak nak kunci lagi, maknanya tak yakin lah jawapan tu. Taman ke utok? Okey, seorang lagi, siapa nak jawab? Okey, siapa yang kat luar angkat tangan? Aku lah. Daripada luar. Itu yang hebat. Taman? Ya. Sama juga? Ya. Okey, siapa ada jawapan lain? Selain daripada taman, siapa nak jawab? Ha, tadi ada siapa nak jawab? Rutok. Okey, apa ni jawab Rutok? Siapa nama? Yasin. Siapa nama? Syafi'i. Patutlah Imam Syafi'i. Patutlah dia jawab. Abang tadi siapa nama? Khairul. Okey, Abang Khairul jawab Taman. Kak Aminah jawab Taman. Abang Syafi'i jawab Rutok. Jadi jawapannya ialah Rutok. Nabi ketika berbuka makan Rutok. Kurma muda nak kemasak. Jika tiada Rutok, Nabi makan Taman. Jika tiada Taman, Nabi akan minum air kosong sahaja. Itu dia punya keadaan dia. Ketika bersahur, Nabi makan Taman. Kurma kering. Dia ada perbezaan. Kita pantai je kan. Apa kurma maidah, kita sapu je. Sama je kan. Kemudian ada dalam banyak-banyak jenis kurma pula. Yang tadilah saya jual yang dah habis tu. Kurma ajwa. Kurma ajwa ni digelar kurma Nabi kerana Nabi menyebutnya secara spesifik nama kurma itu. Kemudian Nabi menyebut khasiatnya menyebabkan kurma itu menjadi mahal, kurma yang termahal di dunia. Namanya kurma ajwa. Sekilo sekitar RM100. RM100, RM110, RM120. Kalau tuan-tuan kata, ustaz saya beli dekat Maidin Mokoy RM50. Dia ada grade dia. Dan kemungkinan juga kurma yang murah itu kerana dia tuayan lama. Kalau tuan-tuan beli kurma ajwa tapi murah, itu mungkin dah setahun punya kurma. Dia bukan tuayan baru. Kemudian yang keduanya, kalau tuan-tuan tengok dia punya kulit tu pun dah melupai, rasanya pun dah lain. Dah kerah. Kemudian kadang-kadang dah ada bubuk. Itu dah lama punya. Sebab harga dia jatuh. Kalau baru, dia tak apa, orang kata sekitar RM100 lah dia punya harga kurma ajwa kalau grade A. Kan, siapa yang dapat kurma ajwa yang itulah yang saya jual tadi tu, kira untung tu grade A, rasanya sedap gila. Dalam banyak-banyak jenis kurma itulah kurma yang paling sedap pernah saya jual, pernah saya apa ni makan. Banyak juga kurma lain. Jadi siapa dapat tu kira untung lah, main. Baik, jadi tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi ceritanya? Dah nak habis masa dah. Kan? Bersahur. Kemudian apa lagi? Yang dinamakan kita punya aktiviti Ramadan bersama dengan keluarga, iaitulah kita kata berbuka. Masya Allah. Dalam hadis, Nabi kata sentiasalah berada dalam kebaikan selama mana seseorang itu melewatkan sahur dan segera berbuka. Sebab itu tuan-tuan ni bersahur jangan terlalu awal. Kata ulama, kalau daripada surah apa saya lupa dah. Nabi baca 50 ayat, sekira-kira jika dibacakan ayat itu setengah jam sebelum masuknya waktu subuh. Maknanya itulah waktu yang paling afdal bersahur. Lewat setengah jam sebelum masuk waktu subuh. Dan 10 minit sebelum masuk waktu subuh dah ada imsak. Dia panggil waktu imsak ialah waktu menahan diri supaya berhati-hati tidak lagi makan dan tidak lagi minum. Namun begitu, jika masih lagi makan pada waktu imsak, itu boleh lagi makan. Tapi kenapa adanya waktu imsak? Kerana sebagai langkah berhati-hati supaya kita tak terlayok dan tak terlepas. Bila masuk waktu subuh, tak adalah masa tu tengah makan lagi. Jenuh pula nak mengeluh orang ini. Maka sebab itu 10 minit ialah waktu untuk kita menahan diri supaya tak makan lagi dan tak minum lagi. Dan apatah lagi, tak perasak lagi. Kadang-kadang ada yang last minute dia perasak.
Kan? Dia kata, ustaz, saya dikira baik. Ustaz, saya bagi makan jin dulu. Kan? Orang lain semua kata, orang mokok ni tak baik. Sebenarnya baik, ustaz. Saya bagi makan jin, katanya. Ya? Ada waktu saya bertugas jadi penguasa agama dulu, tuan-tuan, eh? Dekat Kuala Kangsar. Tempatnya tak payah nak cakap. Eh? Bila kami serbu, dia campak untuk mokok. Kita kata, abang, ini abang punya, eh? Abang punya, bukan saya punya ni, ustaz. Eh, tapi siapa punya ni? Abang cakap betul-betul tak baik menipu dalam bulan puasa. Haa, saya ngaku pula tu, eh. Bila kata tak baik menipu, tu yang mengaku. Kita kata, bang, kenapa abang risau pokokkan bulan puasa tak boleh? Dia kata, alah, itu pun nak berkira. Oh, dia punya jawapan, itu pun nak berkira. Berkira apa? Bukannya kenyang pun, makan asap je pun. Ya, tak minum, tak makan. Isap rokok, tak mengenyangkan. Itu pun nak kira. Ya, saya kata ini bukan masalahnya kami yang kira ni. Yang Allah Ta'ala punya peraturan. Apa-apa sahaja, sama ada makan, minum ataupun benda-benda lain. Termasuklah asap yang dimasukkan ke dalam rongga. Ya, itu juga akan membatalkan puasa. Maknanya tak boleh walaupun hanya asap saja yang masuk ke dalam rongga. Tapi kalau benda tu benda lain selain daripada asap, makanan ke apa-apa benda-benda yang kita kata benda yang benda lah, kan? Kalau takat masuk dalam mulut jadi keluar balik, selagi mana dia tak lepas daripada rongkong ni, tak lepas daripada tekak, tak lepas daripada rongga ni, maka tidak membatalkan. Macam baru ni, tuan-tuan, ada orang tanya soalan berkaitan dengan membuat rawatan gigi. Mungkin ada di kalangan kita dalam bulan Ramadan ni datang pula sakit gigi. Kemudian dia nak cabut gigi tapi dia risau, boleh ke cabut gigi dalam bulan Ramadan? Sebab ada dengar kata cabut gigi batal puasa. Jadi dia pun tak jadi cabut. Padahal giginya dah sakit sangat. Rupanya tuan-tuan dia mencabut gigi, menampal gigi, mencuci gigi. Ya, apa sajalah yang berkaitan dengan rawatan gigi diharuskan, dibenarkan di dalam bulan puasa. Sebab apa? Sebab kalau kita buat rawatan gigi contohnya kan, apa ni, cuci gigi. Ya, pengalaman yang saya pernah cuci gigi kan, dia akan tembak dengan mesin tu. Rupanya sekali dengan mesin tu dia ada air sekali. Tapi dalam masa yang sama ada pula satu alat lagi sedut. Oh, dia sedut kita punya air liur, dia sedut kita punya segala kahat, segala karang, segala apa ni, tapak Sulaiman, semua yang ada dekat dalam mulut kita. Kan, kemudian kalau kata teruk sangat, dah lama sangat tak pernah cuci, biasanya berdarah. Tapi kalau kita amalkan penjagaan gigi setiap 6 bulan, kata doktor tu lah sepatutnya 6 bulan. Ya, kalau boleh sebulan sekali pun bagus juga. Sebab nak bagi untung klinik dia. Dia kata dah sebulan sekali, tapi sekurang-kurangnya 6 bulan. Ya, 6 bulan. Jadi kalau katalah kita ikut jadual tu, biasanya gigi tak berdarah. Tapi kalau dah sampai 30 tahun, sudah tobit dah, baru nak cuci gigi. Oh, memang berdarah gigi dia. Kan? Tapi biasanya pula, kita akan kumur, kemudian kita luahkan balik. Ataupun nanti alat tu akan sedut balik. Maka itu tidak membatalkan puasa. Melainkan kita cabut gigi, kemudian kita telan gigi kita. Kan? Itu batal puasa. Ataupun kita cabut gigi orang. Oh, itu pun boleh menyebabkan batal puasa. Sebab lepas tu orang penumbuh kita, kan, kita pula telan gigi pasal kita cabut gigi orang. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, betapa seronoknya dalam bulan Ramadan ini hubungan kita sesama ahli keluarga semakin bertambah erat, terutama sekali pada ketika berbuka. Semua ahli keluarga dah tunggu, ya, menunggu hidang, tak pernah dibawa orang tuan-tuan. Pada bulan yang lain kadang-kadang bila kita nak makan berjemaah ni payah. Kan? Kadang-kadang isteri ajak makan, kita kata, makan lo. Kan? Kemudian kalau saya tengok Allahyarham Datuk Ustaz Ismail Kamus, dia kata kalau isteri yang solehah bila dah siap masak, siap hidang, dia akan jemput suami, pergi dekat suami, bang, hidangan dah masak, dah siap hidang dah, dia tarik tangan suami. Kan? Tapi kalau isteri tu malas, dia dah penat, bang, dia jerit. Suami dia dekat depan ruang tamu ke dekat luar kan, dia cakap, bang, oh lah, cepat lah, mohon makan, mohon terdakar, gitu kan, main jerit je. Tapi kalau betul-betul pergi ajak dekat suami, kemudian tarik tangan suami, agak-agak ada kita buat lagi. Saya rasa saya yang cakap pun isteri saya pun tak buat juga. Kan, bukan senang nak ceritanya. Dan andai katalah
Kita ni pula ada yang jenis isteri masak dan ada pula yang jenisnya suami yang masak. Payah sangat kita jumpa dua-dua suka masak, dua-dua gemar masak, dua-dua minat masak. Saya teringat Allah yang rahmat, ini belum Allah yang rahmat, Datuk Ustaz, bukan, Datuk Dr. Fadilah Kamsah. Belum arwah lagi kan? Belum lagi. Datuk Dr. Fadilah Kamsah pula, dia kata apa dia? Biasanya pasangan ni akan dapat yang bertentangan. Dia tak akan dapat yang sama minat. Kalau yang seorang ni suka membersihkan rumah, mengemel rumah, dia akan dapat pasangan yang suka menyepah kat rumah. Macam tu. Kan? Jadi kalau saya ceramah khusus kahwin, saya selalu boleh cakap, jaga-jaga dah mama nak kahwin besok, cek daripada pasangan tu. Biasanya Allah bagi bertentangan sifat tu. Kalau yang rajin, akan dapat yang mana? Biasanya tu. Payah akan dapat dua-dua rajin. Dan biasanya kalau dua-dua rajin pun memang masalah. Katalah dua-dua rajin masak. Dua-dua pergi ke dapur. Dua-dua nak masak. Kan? Isteri nak masak, suami pun nak masak. Dua-dua nak masak nasi sekali. Dua-dua nak goreng ikan. Kan? Lepas tu isteri kata, bang, abang pergilah duduk depan. Tak payah lalu saya masak. Biar saya masak. Tak boleh. Abang pun nak masak juga. Abang lahir-lahir pun masak. Lepas tu abang hari tu pun belajar tinggi-tinggi pun ambil kos masakan. Abang ada PhD masak. Jadi sekarang ni abang nak masak. Isteri kata, saya pun minat masak juga. Kan? Dua-dua masak. Kalau dua-dua rajin mengemel, kan? Mula-mula kemel, sapu-sapu. Isteri sapu-sapu datang suami rampel. Meh aku sapu, meh aku sapu, meh aku sapu. Dah berobok, patah menyapu. Jadi mesti ada seorang yang rajin mengemel, seorang lagi rajin menyepah. Jadi kepada isteri, kalau dapat suami yang rajin menyepah, bersyukurlah. Ya Allah, syukur dapat suami yang aku suka menyepah-nyepah. Sebab banyak pahala aku dapat. Sebab aku rajin mengemel, jadi Allah pasangkan aku dengan suami yang suka menyepah. Tetapi tuan-tuan yang kadang-kadang menyepah sangat pun menjadi punca perceraian. Ada satu kes dekat Pahang. Saya ni dapat cerita daripada Ustaz Jabatan Agama Islam Pahang. Yang suami dia ni punyalah menyepah. Bila balik aja kerja, dia akan sangkut pakaian dia merata-rata. Dan yang isteri ni kabur, dia kata yang paling saya tak tahan ialah suami saya, dia suka sangkut sepeda merata-rata. Kan? Lepas tu bila dia tanggir sepeda tu pula, dia akan lurut, kan dia jadi bulu. Kan? Lepas tu dia akan sangkut dekat tombol pintu. Lepas tu dia sangkut dekat matrata lah, dekat tingkap punya tempat buka-buka tu dia sangkut situ, sepeda. Jadi kalau satu hari tu, kan, jenuh isteri dia asyik mengutip sepeda. Kan? Sampai ke satu tahap, isteri dia tak boleh tahan, dia pergi mengadu ke pejabat agama sebab suami dia suka menyangkut sepeda matrata. Jadi Ustaz Jabat Agama pun menasihatkan kepada isteri, bersabarlah. Ini tandanya Allah nak bagi pahala yang banyak. Lagi banyak sepeda, lagi banyak pahala. Kan? Lepas tu isteri dia kata apa? Masalahnya sepeda dia tu bergulung, jenuh pula saya nak berongkir. Lepas tu Ustaz Jabat Agama kata, dah lah kutip tadi pun banyak pahalanya, rongkir pula lagi banyak pahala. Kan? Lepas tu pula datang lagi. Entah bila datang balik pejabat agama, kali ini isteri kata saya tak boleh tahan dan saya nak minta cerai. Kenapa pula sampai nak minta cerai? Kes hari itu ke? Kes yang itu, tetapi berlarutan. Dah lah dia sangkut matrata, sepeda dia bulung, peti air pula, mesin basuh saya rosak. Lepas tu kata Ustaz Jabat Agama, apa kaitan sepeda dengan mesin basuh? Sebab saya malas nak ukir sepeda tu, saya masuk je dalam mesin basuh. Sekali motor dia sangkut dengan sepeda. Jadi ini puncanya, saya dah tak tahan, saya nak minta cerai. Jadi rupanya, kalau menyepah sangat pun, kan, ingat lagi masa zaman sekolah dulu kan, kalau kita masih ingat zaman sekolah kita ada kawan-kawan kita kan, bila masuk je bilik dia kan, saya tengok ada selokok kain pelikat. Kita ingatkan masa zaman belajar je, perangai tu. Rupanya sampai dah rumah tangga pun ada lagi suami-suami yang buat perangai macam tu. Iaitu apa dia? Bangun je pagi-pagi, dia pergi ke belakang katil tu, dia rungkirkan kain belekat pun jatuh. Kan? Kok lah dia nak angkat, ribet-ribet, lipat, sangkut. Dah, rupanya dia biur macam tu. Ini cerita masa zaman belajar. Ingat lagi ada kawan buat apa tu. Kan? Tinggal bulu tu kan. Rupanya dia pergi masuk kelas, mandi masuk kelas apa semua. Malam masuk balik dalam kain. Jadi tu je. Ya Allah, kita kata perangai. Punyalah malam. Ingatkan masa zaman belajar je. Rupanya sampai ke Tobin,
sampai dah kutek, sampai dah rumah tangguh, ada lagi kes seperti itu yang mana suami malam. Ya, ada pula yang kesnya dia suka letak spender bawah bantik, diimpo je dah seminggu, tujuh lek. Kan kita pula biasa pergi masuk bilik kawan, kita akan baring, baring-baring seluruh tangan, masa seminggu, ya payah seminggu, tarik-tarik, sotong. Kan, lepas tu dia kata, eh, sukanti aku lah spender aku. Dan nanti kata, ya tak ya juga spender dia, lantok dia kan. Tapi nak cerita perangai tu kalau dibawa sampai rumah tangga, kadang-kadang boleh menyebabkan jadi perceraian. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jenuh nak menghabiskan. Berasap ni kan, 3:30. Nanti lepas ni kita sambung, rasanya memang tersengguk-sengguk lagi tadi. Tak ada aduh sekejap lagi ni. Ya, kejap lagi kawan saya, siapa dapat grup yang dengan Ustaz Arab tadi, sajalah nak orang kata nak aku bila panggil nak expose, saya nak kedepankan sikit ya, apa tentang Ustaz nama dia Sheikh Wadid Ali Salah Al-Mahdari. Dia salah seorang daripada guru kanan di Mahat Tafi saya lah. Saya ada sekolah tu kan, tapi sekolah yang betul-betulnya tak siap lagi, dekat Bukit Gantang, Kampung Sungai Serai. Tanah dah ada, dah hartakan, tapi belum naik bangunan lagi. Tapi sekolah sementara dekat Ulu Kintang. Jadi Sheikh Wadid Ali Salah Al-Mahdari tadi, yang kumpulan yang di tengah ni tadi kan, itu merupakan salah seorang kita panggil apa ya, Qori yang pernah menjuarai negara Yaman dalam pertandingan hafazan Al-Quran 30 juzuk. Sheikh tu tadi, Sheikh Wadid Ali Salah Al-Mahdari. Kemudian dia tu ada sanad sehingga Rasulullah, dia punya bacaan Al-Quran dia bukan kaleng-kaleng orang tu kan. Lepas tu saya pernah forum dengan dia, daripada cakap Melayu pasal, saya kata, Sheikh selalu orang Yaman bukan hitam tu. Kan, bukan orang kulit hitam tu, pasal apa Sheikh handsome kan. Dia kata tak semua di negara Yaman itu berkulit hitam, tapi ada bahagian-bahagian di setengah-setengah negeri itu yang berkulit hitam, tetapi banyak di bahagian-bahagian yang lain kulitnya cerah, handsome katanya kan. Dan saya termasuk salah seorang yang handsome, dia kata. Kemudian tuan-tuan ni, Nabi pernah menyebutkan di dalam hadis, dalam kalangan bangsa Arab, siapakah yang paling terbaik dari segi iman dan akhlaknya. Nabi menyebutkan orang Yaman. Itu kelebihan orang Yaman, sehingga Nabi mengatakan orang Yaman ialah yang paling mantap imannya dan yang paling baik akhlaknya. Jadi sajalah nak expose ke apa istilahnya ya. Itu salah seorang daripada orang hebat yang bersama dengan kita, Sheikh Wadid Ali Salah Al-Mahdari. Jadi ambil peluang ya, siapa yang bertadarus dengan grup dia, ataupun nak petang ni nak tukar pula, nak bagi grup lain masuk, ke orang perempuan nak masuk. Kalau tengok Sheikh tu tak jadi tadarus pula kan. Jadi bagi kami je lah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan berhenti 10 minit lagi sebelum 3:30 sebab nak bagi peluang untuk basuh muka, nak bagi peluang untuk ambil wudu dan seumpamanya 5 minit masa kecederaan untuk soal jawab. Ada tak? Siapa nak tanya soalan? Tanya yang susah-susah. Saya akan jawab wallahu a'lam. Okey, ada tak soalan? Sebelum tu sementara teringat malam ini siapa yang tak pergi tarawih? Nampak penuh eh. Siapa tak pergi tarawih? Tapi sebenarnya tuan-tuan ni jangan salah satu pula. Pasal dah memang tayangannya waktu itu. Kan? Buat tayangannya pukul 9. Tazkirah malam Jumaat. Tapi sebenarnya dah rekod dah minggu lepas. Tajuk Tazkirah malam Jumaat. Malam inilah kami malam Jumaat. Di Astro Oasis. Tajuknya Puasa Aman. Ada kawan saya salah seorang panel tu. Panel pertama Sheikh pula. Ustaz Syed Abdul Qadir. Panel yang kedua Ustaz Yu, kawan saya. Jadi itu yang saya nak beritahu. Itu yang nak beritahu tu. Kalau siapa yang nak tengok malam ni dekat Tazkirah malam Jumaat pukul 9. 9 malam di Astro Oasis, tapi ada ulangan. Tajuknya Puasa Aman, iaitu cerita pasal perbezaan di antara puasa di negara aman dengan puasa di negara bergolak. Ada beza tak dia punya cara puasa dia, dia punya suasana puasa dan dari segi ganjaran pahala. Banyak dikupas oleh Ustaz Syed Abdul Qadir ya, orang yang berpuasa di negara bergolak maknanya lagi susah, lagi payah.
dia punya apa ni pelaksanaan ibadah dia, maka lagi besarlah dia punya ganjaran pahalanya. Namun jangan salah sangka, jangan silap ya. Contohnya ada orang dia tak nak bersahur sengaja dengan tujuan supaya dia rasa susah puasa. Itu tak betul, itu tidak mendapat pahala lebih. Ataupun ada orang bila dah masuk waktu berbuka sengaja tak nak berbuka. Dah masuk waktu kan, dah azan, dia tak makan. Pukul 10 baru dia makan. Bila orang tanya, eh, tak makan ke ni? Apa ni, Dik? Dia kata, tak apa, tak apa. Teman rasa macam boleh tahan lagi ni. Teman nak berbuka pukul 10. Kok dia dapat pahala lebih? Katanya kan? Tak ada. Tidak ada pahala lebih jika kita melakukan perbuatan yang dipanggil, apa dia kata ulama, bila masuk saja waktu berbuka, sesiapa yang tidak makan dan tidak minum, maka dikira automatically dia berbuka. Sekalipun dia tak makan dan tak minum, maknanya lebih baiklah kita makan. Sebab kalau tak makan pun dikira dah berbuka. Dan kalau siapa yang melewatkan makruh, malah sesiapa yang memudaratkan dirinya, jatuh hukumnya haram pula. Tak boleh. Ya, maka sebab itu apa ni, itulah tajuk perbincangan puasa aman pada malam ini. Dan saya lebih kepada menceritakan tentang orang Palestin. Ya, sebab malam ini sponsornya ialah Aman Palestin. Aman Palestin ya, di antara NGO yang apa ni mengajak ataupun mengempen kepada orang ramai supaya kita membantu saudara kita di Palestin. Kerana saudara kita di Palestin ya, sesusah kita, mereka jauh lebih susah lagi. Sebab tu bila kami buat ceramah ya, semua bantu orang Palestin, ada juga orang yang kata, ustaz, di sini pun ramai yang tak, yang susah katanya. Tengok masuk bersama pun ada yang yang hantar bantuan masa PKP pun ramai angkat bendera putih lah apalah. Betul, memang kita susah juga. Tetapi sesusah-susah kita, jauh lagi lebih susah saudara kita di Palestin. Yang mereka tu bukan kata tak nak berbuka, tak ada makanan nak berbuka. Makanan nak berbuka pun tak ada. Jadi nak buka dia, makanan nak sahur pun tak ada. Sehingga ke tahap mereka terpaksa makan rumput. Makan rumput, makan pasyur, kemudian makan roti-roti kering, sampai ke tahap itu. Baik, jadi tuan-tuan, sekadar itu saja. Nampaknya ada soalan ke tak ada?